Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, harga beras di beberapa pasar tradisional di Kabupaten Bandung terpantau menjulang sejak satu bulan terakhir. Berkurangnya hasil panen petani yang menyebabkan menurunnya pasokan menjadi pemicu naiknya harga beras. Salah satu harga kebutuhan pokok masyarakat yakni beras di beberapa pasar tradisional di Kabupaten Bandung terpantau naik sejak satu bulan terakhir. Seperti yang dialami di pasar tradisional Banjaran, harga beras naik dari Rp9 sampai Rp10.000 per kilogramnya, sekarang menjadi Rp12 hingga Rp13.000 per kilogram. Sedangkan untuk harga per karung mencapai Rp240 hingga Rp260.000 per karung. Berkurangnya hasil panen petani menyebabkan pasokan beras menurun hingga memicu menjulangnya harga. Agak naik. Naiknya sih dari berapa ke berapa, Pak? Yang dari 82, 83, 92, 93, yang dari 93, 94, 95, dari sananya saya belanja. Harga beras diprediksi akan perlahan turun pada akhir bulan April atau ketika hujan berkurang dan musim panen tiba. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.